lemon rolls. Lu makan ini auto melek sih. Enak banget. Guys, welcome back to my channel Vita Ho. Hari ini kita akan bikin sajian roti manis lagi. Kita mau bikin lemon rolls. Konsepnya kayak cinnamon roll tapi lebih segar karena kita bikin versi yang lemon. Yuk, langsung aja kita mulai. So, kita akan bikin adonan rotinya dulu. Di mana kita akan infuse dengan lemon zest dan nanti kita akan kasih isian lemon juga. Ini enak banget, segar dan menurut gua ini adalah inovasi yang cocok banget kalau kalian lagi jualan cinnamon rolls dibikin varian lain. Cuma emang versinya lebih premium karena lemon itu kan ya mahal. So, pertama-tama kita akan aduk dulu tepung roti, tepung untuk roti ya, protein tinggi dengan ragi dan akan gue langsung masukin si lemon zest ke dalam sini. Bisa juga dicemek-cemek sama si gula pasirnya kalau kalian mau dia lebih harum, langsung ke sini juga gak masalah. Nanti kita akan squeeze dia punya lemon zest untuk isiannya juga. Jadi gulanya tuh kena oil daripada si lemonnya. Jadi gula untuk isian si lemon rollsnya lebih wangi. So lemon ya, inget ya, cuman bagian kuningnya aja. Ini gue langsung akan infuse aja ke bagian apa namanya nih, si rotinya. Gue cuma kasih rasa wangi doang. Jadi kalau untuk si resep ini sebenarnya pakai setengah daripada lemon juga udah cukup. Cuman asal wangi aja. Nanti kita bisa kasih banyak banget itu di bagian fillingnya, sugar lemonnya. Ya, kita masukin semua. Ini gue pakai satu biji deh, mumpung lemon lagi banyak. Karena lagi banyak beli lemon, kita langsung aja campurkan dengan ragi. Pakai ragi instan ya guys. Oke, ini kita aduk kira-kira 45 detik sampai 1 menit sampai nyampur, baru masukin bahan-bahan lain ya. Aduk, bentar ya. Oke, kalau udah ya, kasihlah waktu 40 detik kan, 1 menit lah. Susu bubuk, gula pasir, garam, aduk. Bentar, masukin telur, diikuti dengan susu dingin. Pecahkan 1 butir telur. Terus kita akan masukin susu. Oke, kalau udah nyampur seperti ini ya, kita masukin mentega tawar yang sudah tuh room temperature. Ini kita akan aduk di low speed, kalau udah nyampur kita naikin speednya sampai tinggi dan kita aduk sampai dikalis. Oke, kita ceki tuh sampai kayak gini tuh. Apa namanya anak-anak mindupin tuh kalis. Oke, itu ya teksturnya tuh seperti ini. Kalau lo cinnamon roll jangan sebasah roti manis ya, takutnya nggak bisa digulung. Kita bulatin. Kayak gini, taruh, tutup dan kita resting 30 menit. Tips dari gua, kalau misalkan kalian bikin roti-roti yang digulung seperti ini, paling enak tuh digulung dalam keadaan dingin sebetulnya. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak waktu, boleh banget ini tuh rotinya kalian wrap gitu, tempel dengan plastik, simpan di kulkas kira-kira sejaman sih. Dan nanti pas di roll untuk diisi dan digulung, itu lebih gampang. Oke, kita bikin sugar isian untuk si rollnya. Ini ada gula. Gua akan kasih lemon zest, kita parut. Jadi kita akan infuse si lemon zestnya ini ke gulanya. Ini untuk taburan isian rotinya ya. Oke, ini gue kasih 1,5 sampai 2 lah ya, biar wangi. Kan jusnya kalian bisa pakai buat yang lain. Oke, lemon zestnya kita masukin. Terus gue pakai garpu ya. Terus ini kita banyak-banyakin biar tercampur dengan si gulanya dan oilnya keluar. Oke, sudah 30 menit mengembang. Kita akan pipihkan, jadi kayak persegi panjang. Oke, ini gue pakai silpat biar gampang angkatnya. Gue tepungin siki ewa biar gampang angkatnya. Pakai mentega juga boleh sih. Adonannya kita keluarkan. Oke, bantal ewa. Ini kita akan pipihkan. Ini kita kasih mentega ya, biar nggak lengket. Terus ini gue akan pipihkan. Panjangnya itu kira-kira sih ya, gue tuh kalau bisa ke panjang sampingnya itu ya 45-50 cm karena gue mau bagi 12 gitu. Oke, ini sudah
kotak banget ya. Ini gue kesininya 48, ini yang ngikutin aja. Ini kita akan poles dengan butter dan taburi lemon sugar tadi. Oke, ini kita poles dengan butter. Oke, sugar lemon yang tadi kita bikin. Wangi banget. Oke, kalau udah tersebar seperti ini gulanya, dia nempel otomatis karena ada gula. Kita akan gulung aja gitu. Gulung sebisa mungkin, serapat mungkin. Nanti baru kita potong. Gulung, gulung, gulung. Oke, ini panjangnya itu 44 cm, gua bagi 12, jadi 3,6 cm. Kita bagi ya. Tapi ini 44 cm, gua akan bagi 12. Ini kita bagi 2 dulu. Terus ini kita bagi 6. Oke, ini gua potongnya pakai benang ya, benang bersih. Benang jahit tapi ya udahlah ya, pakai dental floss yang bersih juga boleh. Terus jadinya kayak gini, bersih ya? Oke, kalau sudah dapat 12 piece, ini gue sudah siapin loyang. Ini samping-sampingnya gue poles dengan mentega biar gak lengket, dan dasarnya gue kasih baking paper anti lengket. Nah, ukurannya gue lupa, gue akan taruh di layar ini. Pokoknya ini pokoknya pakai yang persegi panjang. Oke, susun 4x3 ya, Wak. Ini kalau mangap seperti ini kita bisa tekan begini ke bawah, dikunci gitu loh, kayak diginiin kayak gini. Tuh. Ini kita penyetin dikit seperti ini biar dia itu rata. Terus tutup dan kita resting sampai dia ngembang. Nah, ini kita resting kan 30 sampai 45 menitan, pokoknya sampai nempel. Nah, kalau udah 20 menit baru gua nyalain oven di suhu 170 sampai 180. Oke, ini gua resting 50 menit. Jadi kalau gua patokannya itu sampai dia itu saling nempel, tapi bukan nempel yang nempel banget ya. Mulai nempelnya cukup, kita akan panggang. Ini wangi banget, dan sekarang akan gue panggang di oven yang sudah gue panaskan kira-kira 20-25 menitan. Oh iya, gue mau infoin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Oke, sekarang kita akan bikin glaze-nya. Kita pakai cream cheese. Nanti cream cheese-nya kita kasih gula halus, terus dikasih lemon juice. Jadi itu benar-benar wangi dan juga kayak asam-asam segar gitu. Oke, ini cream cheese sudah room temperature. Minimal diamkan 15 menit karena kalau cream cheese keras susah ngadungnya. Penyet-penyet dikit. Oke, jadi ini disoftin dulu. Nanti kalau sudah masuk gula halus, kita aduknya pakai whisk ya. Kalau sudah mulai soften, kita boleh ayak gula halus. Sekarang ini kita akan lembutkan cream cheese dan juga gula halus. Kasih vanila, lupa, langsung aja. Kita aduk sampai gulanya tercooperate dengan cream cheese, creamy ya. Oke, sampai teksturnya tuh creamy, gak ada gumpalan lagi. Kita boleh lanjut masukin lemon juice. Lemon juice ya, cream cheese. Sampai teksturnya kita inginkan. Jadi asam-asam seger. Ini menurut gue masih sedikit terlalu kental, ini gue encerin lagi ya. Oke, kalau gue teksturnya suka yang segini nih. Menurut gue ini nggak terlalu encer, nggak terlalu kental, pas banget. Oke, sudah matang, bah wangi banget. Oke, pelajaran dari gue, ini karena gulanya lumer ke bawah, jadi ini kalau bisa kalian samping-sampingnya kasih baking papernya biar lebih gampang. Ini agak nempel karena gulanya tuh nyata cair wak ke bawah. Tapi it's okay, hasilnya masih bagus banget kok. Iya, cantik banget. Oke, ini sudah gak panas lagi rotinya, kita kasih cheese glaze lemon tadi.
Ya, segini. Optional, gue kasih zest dikit di atasnya biar cantik. Itu lembut banget, wangi banget, pecah sih ini. Ini kalau kalian tuh makannya yang kayak mau dilepas-lepasin juga bisa banget nih. Gila. Wangi banget. Otomatis sih. Lembut, zesty. Terus gue sengaja kasih jeruk ya, jeruk, apa namanya, perasan jeruk yang banyak di atas untuk cheese-nya. Kan jadi itu asam seger gitu loh. Dan ini wangi banget karena kita pakai lemon zest yang banyak. Wah, gokil sih, pakai kopi, enak banget. So, itu dia lemon rolls yang enak banget. Asli ini kalau kalian suka lemon and cheese kayak gue, itu enak banget, seger, ting, dan dimakan pakai kopi itu benar-benar enak banget. Dan jangan lupa juga kalian tuh komen di bawah kalau kalian punya ide segmen-segmen lainnya kayak si, apa sih si lemon rolls ini, komen ya, aku pasti baca. And until next time, bye-bye.